about it right now, everything's okay. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life, underneath it all, everything's actually all right. You're okay. You have more power than you like to give yourself credit for. And if you have something that's going on in your life right now that's challenging or painful, it's just a reminder to take a little bit better care of yourself. Okay, assalamualaikum and welcome back guys. Macam aku janjikan sebelum ni, aku ada surprise sikit tentang new toy aku, mainan baru aku lah. Bukan mainan baru sebenarnya, okay, macam item baru lah untuk aku pakai untuk next trip. Sebab apa? Ini dia. Kalau korang tengok, ini bukan kayak baru aku yang aku akan pakai untuk trip aku lepas ni. Dan aku akan unboxing lah lepas ni. Firstly, aku akan buka drive ni. Dan mesti orang tanya, kayak apa ni? Kalau korang nak tahu juga, korang kena tengok video ni sampai habis. Firstly, alhamdulillah aku nak memberi sedikit ucapan terima kasih pada semua viewer dan supporter yang betul-betul tengok video aku, yang support aku. Tak kira video aku kusam ke, video aku padu ke, video aku mantah apa-apa ke, korang sentiasa datang lagi dan lagi untuk menonton. So hari ni merupakan hari special aku lah. Walaupun sebenarnya dah lama tau, tapi aku nak bagi tahu hari ni, alhamdulillah aku diberi kepercayaan oleh company Boatyard untuk meneruskan usaha konten aku untuk mencari. Sebenarnya aku diberi kepercayaan oleh company Boatyard untuk meneraju kayak gomo diorang. Aku sebagai pro staff yang dilantik dan diberi kepercayaan untuk yalah gunakan barang diorang dan share dengan korang tentang kayak-kayak yang ada pada model-model baru lah. Macam kayak ni, kalau korang tengok, ni merupakan model Trax. Memang model baru lah, dan ia antara model baru juga untuk aku sebab aku tak pernah bawa kayak macam ni. Dan nanti kita akan tengok lah. Okay, apa kata kita unboxing dulu. Okay, sebelum apa-apa, aku sebenarnya aku nak buat tempat lagi baik tau. Aku nak buat kat tepi pantai ataupun atas padang. Tapi kalau korang tengok keadaan sekarang ni, memang panas gila lah. Kalau aku buat atas padang, ceritanya kering. Kalau aku buat tepi pantai, garing. So daripada aku garing lagi, baik aku buat kat rumah lah, atas depan rumah aku je. Jadi aku akan unboxing dulu untuk pedal drive. So let's go. Atas lantai juga. Kita duduk. Ini merupakan drive . Oh, getah. Kau nak tahu getah apa ni? Nanti aku tunjuk. Ini fin. Oh, pengayuh guys. Dia ada bagi pengayuh. Okey. Ini merupakan pengayuh lah, kaki. Dan getah ni tadi kira dia punya spare part lah, dia korang dapat nanti. Okey, ini belah mana ni? Tak tahu. Kita letak tepi dulu. Okey, ada lagi satu main body untuk kita punya fin drive. Oh, memang cantik lah kalau korang tengok. Okey, jadi benda ni korang kena pasang lah nanti kat sini. Lawa bhai. Memang padu ni. Dan sebelum apa-apa, sebelum korang pakai, pastikan grease minyak. Biasa aku akan grease silikon dekat rantai dan spray sikit dekat besi ni, dawai ni, untuk bagi dia protection untuk daripada air masin. Okey, ni fin drive dia. Okey, ni pedal drive.
Untuk pemasangan sebenarnya korang kena ada spanner. Macam ni kawasan ni merupakan, korang kena tengok nak pasang tu mana belah kanan, mana belah kiri. Ni tekan tu korang adjuster dia. Okey, ni belah kiri. So aku buka nak ni. Okey. Masukkan dia. Korang takkan dapat masukkan kalau korang tak tekan dia ni. So dah masuk. Kau pasang balik. Okey, cukup. Belakang pula. Bukakan. Okey. Tu ikat balik. Inilah rupa dia lepas kita pasang. Tu bukan function dia lah. Korang kayuh, fin dia akan buka lah macam tu. Okay, before aku sebenarnya tak nak pergi jauh sebenarnya buat pedal drive ni, aku rasa semua orang tahulah function dia. Dan okay, firstly aku nak cerita sikit sebab ramai yang ada tanya lah. Model ni tak boleh reverse ke? Okay, untuk siapa yang tanya pasal reverse ni, aku pakai fin ni dah lama. Jadi bagi aku, untuk kegunaan aku lah, untuk siapa yang nak apply fin ni ke laut, memang amat sesuai dan memang betul. Fin ni tak boleh reverse kecuali kau pasang dia terbalik. Memang kau undur lah, kau takkan ke depan. Jadi kau kena pusing balik baru kau boleh ke depan. Okey, selepas tu yang lain, aku suka pasal fin ni sebab dia pick up tangkas dan laju, cepat. Kau pun nak pergerakan kau tu cepat. Kau nak buat kelajuan tu memang laju lah. Aku lagi suka ni daripada propel. Aku tak kata propel tu tak laju, dia laju juga. Tapi cara kegunaan propeller ni yang kayuh macam basikal tu, aku memang kurang berminat. Sebabnya aku bukan nak burukkan lah, tapi aku nak bagi tahu pendapat aku. Bila kita kayuh tu, setiap kali ke depan kita nak pergi, kita perlukan full rotation untuk menggerakkan kayak. Untuk fin, kau boleh bergerak dengan hanya half stroke, bukan kayuhan penuh sampai ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang penuh, tak. Kau boleh half stroke dan sikit je pergerakan kaki kau. Jadi kau akan jimat banyak tenaga dan distance kau boleh cover lebih banyak berbanding dengan yang kayuh macam basikal. Dan kayuh basikal ni sebenarnya kebanyakannya seat dia agak tinggi sikit. Jadi kau punya balance atas air akan sedikit berkurangan. Dan kalau kau rendah daripada level yang sepatutnya, kau akan cepat lenguh untuk pakai basikal tu. Jadi memang kau punya seat memang biasanya tinggi lah. Jadi baru ideal untuk kau kayuh. Tapi untuk fin tak ada masalah. Kau tinggi ke rendah ke, kau set up, kau modify kau punya seat tapi tetap selesa. Dan dia boleh kontrol kau punya jarak kaki. Kalau yang lain tu, kau hanya boleh kontrol distance seat kau dengan pengayuh, kalau yang jenis macam basikal. Jadi bagi aku lagi suka fin. Dia ada kebaikan dia dan keburukan dia. Memang tak boleh reverse. Kalau kau dekat dengan structure, kau kena cepat berfikir. Dan kegunaan pedal amat penting lah. Kalau macam kau tak biasa, kau tak tahu berapa jarak untuk kau corner sebelum kau langgar sesuatu, itu penggunaan pedal yang ada biasa kat tepi belah kanan tu amat penting lah. Jadi basic untuk hand pedal kau kena ada. Jadi bukan senang untuk kau main kayak, dan banyak benda kau kena tahu lah pasal apa yang kau pakai. Aku tak nak cerita banyak sangat tau, nanti orang cakap aku bebel. Tapi memang aku akan bebel dalam video ni. Aku hanya unboxing atas lantai dekat rumah aku, sebab sekarang ni memang tengah panas. So aku buat kat sini lah. Alright, ini untuk bahagian pedal drive aku. Dan kita akan pergi pada kayak pula. Let's go. Okay guys, inilah kayak track Froggy Green ni, color baru ni. Okay, firstly bila kau beli kayak, kau akan dapat tadi fin drive.
Lepas tu ni merupakan stadium seat. Okay, ni stadium seat. Kerusi yang akan korang pakai untuk kayak ni. Lepas tu korang akan dapat pedal. Ni basic pedal tangan eh. Ni memang dia akan attach sekali untuk korang. Jadi korang boleh sangkut kat sini. Kat sini korang boleh sangkut. Okay. Itu item-item yang korang akan dapat lah. So kat sini ada lagi. Ini kalau korang saja nak pakai hand pedal ataupun korang tak nak pakai pedal drive, kau boleh pasang benda ni, takut barang jatuh dalam lubang. So korang boleh install benda ni dan lock. Jadi barang korang takkan jatuh dalam air. Ataupun korang nak simpan ke, kau boleh pasang benda ni. Yelah, untuk safety lah barang-barang korang. So benda ni lah akan duduk sini. Ini just hanya untuk penutup lah. Alright. Dan untuk benda lain pada kayak ni, aku akan alih dulu barang-barang dia. Seat dia korang boleh buka. Okay, aku dah buka semua part yang attach dekat kayak ni. Okay, kita akan pergi daripada belakang lah. Sana belakang, sini depan. Depan dia tajam sikit. Okay, first thing yang kau akan jumpa kat belakang ni adalah ni handlebar ni. Aku tak tahulah orang lain panggil apa. Handlebar ni dia memang attach dekat body. Korang tak boleh cabut. Boleh cabut tapi tak, tiada jaminan lah. Jadi tak payahlah cabut, biar di situ smart bye. Ni benda ni hanya untuk pemegang belakang lah. Memang amat-amat baik, sebab korang punya kayak ni korang boleh pegang dengan selesa lah belakang. Dan bila korang ke depan sikit, korang akan jumpa hatch, rectangle hatch. Hatch ni memang kemas lah. Kemas gila bye, seri aku cakap. Memang kualiti gila. Okay, korang boleh terus pada dalam body daripada hatch ni untuk korang simpan barang ke apa yang penting tak nak bawa keluar. Belakang ni adalah salah satu spot untuk korang buka simpan barang. Dan dekat belakang ni sini dia punya control rudder bawah . So kena buka lah kalau korang nak tengok. Tapi disebabkan tak ada apa-apa, korang tak ada nak setting, tak payah, usik biar aje. Dan dekat tepi ni adalah drain hole dia. Kalau kayak kau ada air ataupun kau balik cuci, kau lupa tutup hatch, untuk buang air tu kat sini boleh. Kau boleh tonggeng dia, baringkan ke tepi dan dia akan keluar. Kau buka je lubang ni, memang air akan keluar lah. Okay, kita ke depan lagi. Lepas tu dekat sini kau akan jumpa railing untuk kau tambah kau punya rod holder ke apa ke. Memang kemas lah. Dia ada di sebelah kiri kanan . Belah sana ada, belah sini ada. Lepas tu rod holder untuk kau letak rod, untuk kau trolling ke apa boleh juga. Tapi kalau trolling bahagian belakang, pastikan kau ikat rod lah, sebab takut terbang. Okay, dekat tengah-tengah ni merupakan railing untuk seat. Dan korang boleh juga modify benda lain. Pasanglah railing untuk apa-apa. Kau punya fish finder kau nak letak kat tapak kaki kau pun boleh. Dan benda-benda lain. Ni macam biasa drain hole. Ni scuffer plug dia. Untuk kau tutup atau buka. Kalau aku, aku akan buka kot semua. Bila aku nak turun laut lah, aku akan buka biasanya. Dan ada hatch dekat tengah. Ni hatch korang punya barang-barang. Ini ada apa, aku pun tak tahu. Tengok dulu. Ini untuk botol air guys. Untuk botol air korang install pada bar tepi ni. Bijak. Korang nampak, korang boleh isi air, letak kat handlebar dan enjoy. Bagus lah benda ni. Memang function lah. Pasang balik dan kita tutup. Dan controller macam biasa. Ini aku tak boleh nak pusing sebab benda tu kat bawah. Aku letak di atas simen, so jangan pandai-pandai. Okay, pergi ke depan. Ini merupakan korang punya tali untuk rudder bawah.
Sebab aku tengok pun aku tahu lah. Jadi inilah dia punya tali untuk naikkan turun kau punya rudder. Dan ini amat-amat penting. So ini merupakan belting, nak kata belt bukan, tapi dia plastik yang memang agak keras dan kuat untuk kau kontrol kau punya ketegangan masa kau nak lock body. Sebab kayak ni boleh terbelah dua. Nanti aku akan belah dia dua. Kita tengok macam mana. Kita ke depan. Okey, ke depan lagi ada handlebar. Kiri kanan lagi sama macam lock tadi, kiri kanan. Dan handlebar pun ada kiri kanan. Handlebar ni sebenarnya bagi aku function gila tau. Sebab apa? Kau boleh buat banyak macam-macam dekat handlebar ni. Serius, kau boleh modify macam-macam. Sama dengan railing. Ni pun ada railing lagi depan, kiri kanan. So memang banyak benda lah aku boleh buat dengan kayak ni sebenarnya. Tapi kita tengok. Ini merupakan tempat kau punya drive untuk letak kat sini kayu kaki. Dan ini ada lagi satu hatch depan untuk barang-barang. Wow, kau tengok. Aku baru cakap tadi kan. Ini merupakan barang yang boleh kau pasang dekat handlebar ni. Dan ini aku rasa boleh letak rod ni untuk kau attach dia ikat. Macam-macam ni boleh buat benda dengan benda ni. Bukan satu tapi dua. Bukan dua tapi tiga. Ini merupakan tapak fish finder. Jadi aku tak sakit kepala lah. Fish finder aku boleh letak dekat sini je. Itu nanti aku akan modify. Tak payah modify, pasang je plug and play. Dan kita ada box untuk korang letak barang dekat depan, gewang ke apa, macam-macam boleh letak. Okay. Dan dekat depan ni sebelum apa-apa hal, kita simpan dulu. Dan tutup. Okay, dekat depan ni lepas railing tadi, kau ada drain plug lagi untuk bahagian body depan. Sebab dia disebabkan dua bahagian yang separate yang berbeza, jadi kau boleh cabut. Dan ini untuk bahagian body depan lah. Kalau ada yang masuk juga, kau lupa tutup hatch untuk masa cuci. Kau boleh buka masa cuci ataupun hujan, kau lupa nak tutup hatch air masuk, dan kau boleh buka ni untuk korang buang air dia. Okey, sama railing apa semua memang padu lah. Okey, lepas tu aku akan belah kayak ni dua. Alright. Attach benda ni sebenarnya masukkan dan korang tarik je ni untuk ketatkan dia. Okey, sekarang ni memang dah kemas. Untuk korang buka dia, korang hanya perlu tarik atas ni. Okey, dah bunyi klip sekali, kau tarik je. Itu cara untuk buka lah, untuk korang buka body. Dan lepas tu, lepas korang buka tadi benda tu, korang boleh cabut dia. Okay guys, dah terbelah dua. Alright, aku akan angkat dia. Ringan je. Dan inilah body dia selepas aku cabut dua. Kalau korang tengok body dia walaupun terbelah dua, tapi bagi aku memang safety lagi, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab lock dia macam ni. Yang belakang akan attach masuk slot dan lock pada yang kecil dekat dia punya ni. Dia ada longkang dia dan korang ikat dia pakai benda ni, strap ni. Bila kau dah lock, fizik pada kayak ni kau akan duduk beban dekat tengah ataupun belakang sikit. Kau akan tekan dia. Bila tekan, tak ada masalah pun sebenarnya untuk kayak ni kau pakai. Takkan tercabut lah kalau ceritanya. Lepas tu memang tak ada isu lah. Bagi aku sebenarnya macam memang tak ada isu pun. Kalau kau pakai dia nak terpatah ke masa kau layar ombak. Sebab aku akan tunjuk kau, aku akan pakai kayak ni dekat ombak. Dan kau tengok sendiri macam mana kayak ni function. Aku tak rasa dia akan tercabut dua kat tengah-tengah laut. So korang tengok lah. Bagi aku memang ideal lah untuk kayak ni. Siapa yang duduk rumah flat ataupun kereta yang tak ada roof rack, untuk pergi ke kawasan-kawasan pantai atau laut ataupun sungai,
Kau boleh bubuh dalam kereta je. Sebab apa? Sebab memang kau tengok kereta aku pun dah tak ada roof rack. Aku dah cabut. Sebab apa? Sebab aku nak pakai kayak ni masuk dalam kereta je. Ha, tak sakit kepala. Jadi aku tak perlu cuci kereta beria sangat lepas ni. Ha, sebab aku akan sumbat je dalam kereta. Okay. Ha, kita akan pergi lebih lanjut lepas ni. Korang lepak tu. Okay guys, kita tarik ke atas. Okay, untuk model ni, kalau korang tengok, ni lubang drain dan ini fish finder punya tapak. Jadi fish finder dia aku akan combo dengan fish finder yang baru. So untuk yang baru nanti aku akan install kat sini, dia punya transducer dan body dalam kabel lah semua. Ini merupakan part bahagian hadapan dan part bahagian belakang. Kita angkat dia, kita tengok. Okey, ini bahagian belakang. Memang aku memang suka lah. Korang tengok luang air dia, tulang dia, dan bahagian bawah dia ni memang kalau kau tengok dia memang dicipta khas untuk stability, tapi bukan untuk speed. Kalau speed dia memang akan berat sikit sebab dia makan air. Tapi kat laut kita bukan nak speed, tapi kita nak dia punya stability, di mana korang boleh kas berdiri, korang boleh mancing dengan berdiri, korang boleh shuffle, korang boleh berjoget, korang boleh kuat lentang, boleh belaka atas kayak. Tapi aku tak buas macam tu lah. Lepas tu lubang drain dia ada 5 belakang dan ini dia punya rudder. Memang padu lah rudder dia. Ini memang besar. Okey, macam mana kau nak turunkan rudder dia? Dekat sini tadi ada, aku tunjuk tadi, kabel, dan kau lepaskan. Bila kau dah lepaskan, rudder dia akan turun. Bila dia turun, dia memang akan automatic turun. So bila dah turun, ni yang akan control kayak kau orang kiri kanan controller tu. So kau jangan risau lah, memang padu lah benda ni. Dia memang control dengan accurate dan tangkas. Jadi untuk naikkan balik, korang tarik kabel tadi dan korang lock. Dia ada lock tepi tu. Jadi ini merupakan rudder yang akan control kayak korang ke kiri ke kanan. So benda ni korang kena jaga. Dan kalau tak salah aku, sebenarnya benda ni anti crash, ataupun aku nak panggil macam mana pun aku tak reti. Kalau atas pasir korang dah rapat, dia akan naik secara automatik. Jadi benda ni takkan patah ataupun rosak. Jadi korang tak perlu risau lah. Kalau korang terlupa buat naik ke, masa korang seret ke, benda ni dia akan duduk dalam, dan masa korang seret tu dia takkan kena dekat pasir ataupun tekanan lah. Maksudnya bila dia simpan ke dalam ni, korang boleh seret. Sebab apa? Sebab benda ni body dia lagi luar daripada benda ni. Bila korang dah sorok ni, dia akan duduk dalam dalam body dan takkan cedera lah kalau korang seret ke apa. So ini kelebihan yang baik daripada gomo yang dia keluarkan lah. So lepas benda ni aku rasa memang padu lah, tak ada isu lah bagi aku. Memang aku suka design dia. Tak menyesal lah aku ambil benda ni. Jadi untuk siapa yang rasa nak try, korang tak payah beli dulu, korang tengok video aku dulu. So supaya korang tahu apa situasi yang korang akan lalui dan apa kelebihan dan kekurangan. Bagi aku sebenarnya kekurangan dia untuk speed saja, sebab dia lebihkan pada stability. Tapi untuk speed korang boleh upgrade pada turbo fin untuk membuatkan kayak korang kayuh lebih efisien dan lebih laju. Jadi bagi aku sebenarnya speed ni tak ada benda lah. Aku pun tak pakai untuk laju-laju sebab aku bukan berlumba. Okay. Jadi it's not a big deal lah orang cakap. Okay, kita lock balik benda ni. Ni tadi korang tarik balik dan lock dia, biar je situ. So nampak rudder dah naik, tak ada isu dah. Jadi korang boleh letak je. Alright, untuk pemasangan korang just letak atas je. Jadi tindih dia atas longkang ni. Okay, rapat dia. Angkat je bubuh atas dan tekan.
Okey, bila dah masuk, kau just lock saja. Kau masuk je balik dalam ni. Okey, kau masuk dan lock je, tarik je. Okey, dah tegang, cukup. Kau masuk sebelah pula dan tarik satu. Dah tegang, cukup. Sampai situ je, tak perlu buat benda lain. Tengok, senang, mudah dan tak payah sakit kepala. Jadi korang duduk sini dan korang kayuh. Okey, itulah sebersedikit tentang review kayak Trax untuk model Gomo ni, Gomo Trax. So kat sini aku memang suka gila lah kayak ni dan aku tak sabar sangat nak test. So lepas ni kita akan try turun. Okey. Jom kita turun ke laut. Kita tengok performance kayak ni macam mana. Alright, let's go. Welcome back. Okay, macam aku cakap, aku akan test kayak ni. Gomo Trax daripada Gomo lah. Ini color Froggy Green, kata hijau. Aku tak tahu lah kenapa nama dia macam tu. Sebab memang hijau lah. Tapi kenapa kata? Nah, itu kau kena tanya Gomo lah. Okay, hari ni aku akan test kayak ni. Aku nak tengok performance dia, stability untuk casting, egging lah. Yang kata egging, egging sotong. Lepas tu mungkin akan kucuh sikit kejap lagi. Tengok macam mana, aku nak tengok dia punya performance semasa ada gelombang. Dan okay, alhamdulillah, quite nice. Aku pakai, bagi aku agak pendek lah sebab aku biasa pakai 12 kaki. Lepas tu aku pakai kayak ni, dia akan kecil sikit. Tapi ruang memang besar, lebar. Aku boleh bubuh macam-macam. Okay, cuaca ini memang perfect lah untuk aku turun, untuk try. Dan kalau korang tengok, air kedut lah, agak kedut. Dan berkemungkinan kucur sikit lah. Okay, tak nak buang masa, aku akan pergi ke pulau dan egging lah. Untuk kayak ni, aku tak boleh nak cakap banyak. Aku akan cakap sedikit demi sedikit dan conclusion dia aku akan bagi pada ujung video. Tapi lain lah, aku rasa lain. Aku untuk fin, aku rasa sama, kayuhan dia apa semua, lebih-lebih kurang je. Tapi untuk body kayak, maksud aku, dengan teknologi rudder baru, dengan lebar baru, maksudnya aku pakai memang kayak tirus-tirus. Tapi bila kali ni aku dapat kayak ni, memang agak lebar. Aku rasa dalam 2 inci kiri, 2 inci kanan lebih. Lebih kurang macam tu lah. Atau 3 inci lebih daripada kayak aku biasa pakai. Dan cuma dia pendek lah depan. Bila pendek depan ni, dia ada kelebihan yang ada pada kayak ni. Dia punya lurah depan tu, dia ada 3 tau. Dia punya lurah depan tu dia ada 3. Jadi untuk potong ombak, aku rasa boleh je. Tapi akan manjat sikit. Tapi untuk stability, memang jauh beza dengan kayak M12 aku. Memang aku boleh berdiri. Kalau ikut aku boleh berdiri. Yes, kau tengok, aku berdiri, tak ada masalah. Ya, aku berdiri, memang okey. Tengah laut ni bos. Aku M12 aku tak berani. Tapi ini aku berdiri okey. Sebab apa? Luas baik. Bapak luas je. Okey, kita akan pergi ke pulau untuk egging lah. Aku nak tengok macam mana performance. Body ni setiap kayak bila drifting dia berbeza mengikut body kayak masing-masing. Ada body yang bila drifting agak memusing sikit. Ada body kalau drifting dia akan cantik. Ada body kalau drifting dia akan nak pergi luang depan je. Kita kena tahu lah. Macam ni luang dia ada 3. Luang depan dia ada 3. So untuk potong ombak memang dia manjat sikit. Tapi
Kalau untuk stability, memang A sebab dia punya lurah tengah. Dia memang dicipta khas untuk stability dan performance untuk kaki casting dan yelah, trolling semua boleh. Tapi bagi aku untuk angler yang suka berdiri, inilah pilihan dia. Dan body boleh cabut dua untuk siapa yang betul-betul sayang pada ruang. Jadi ini salah satu pilihan yang baik sebab kau boleh jimat ruang. Maksudnya kau simpan untuk penyimpanan di rumah apa semua. Okay, untuk bahagian yang putus-putus dua orang cakap ni, tak ada masalah aku tengok. Okay je. Dia sebab kalau kita tengok pada fizik, bagi aku memang tak ada masalah pun. Memang nak cabut dua ke cabut tiga, selagi kau tak over dia pada limit dia, tak ada masalah. Sebab kita duduk atas, jadi beban kita ke bawah dan kita lagi lock dia punya body. Dan pada aku untuk lock pada tepi ni memang memadai dah, cukup lah sebenarnya untuk bagi korang lebih confident. Dan tu lah aku nak bebel. Tapi memang best lah kayak ni. Okay, stability. Lepas tu dia agak tinggi lah. Bagi aku agak tinggi sebab kayak sebelum ni aku pakai memang modified seat rendah dan body dia pun agak rendah lah, dekat dengan air. Ni lagi tinggi lebih kurang 1 inci lebih, 2 inci. Lagi confident. Dan bila stadium seat standard ni memang selesa lah. Korang try lah sendiri. Aku nak cakap kan, korang tak percaya kan. Korang try lah sendiri. Dan senang lah. Senang-senang. Senang nak dikendalikan. Okay, tak nak buang masa. Kita jalan terus guys. Let's go. Okay guys, korang nak tahu, aku excited gila lah sebenarnya. Satu benda satu produk ni yang aku rasa kalau korang ni kaki kayak tengah panas biasa flat, korang tengok ni botol air ni. Korang tengok ni botol air ni. Botol air ni daripada Arctic. Korang boleh dapatkan dekat Boyard. Korang boleh contact Boyard dalam Facebook, personal PM. Memang aku cakap terang-terang aku terkejut. Dan sebenarnya aku pun memang yelah, memang aku terkejut sebenarnya. Okay, sekarang ni tengah panas, betul tak? Aku dari pagi tadi aku letak air sejuk dalam ni dan aku biarkan dia di tengah panas. Kalau ikutkan atas ni look sinar tau. Tapi aku still tak percaya sebab apa. Dalam dia masih sejuk. Poh gila, sekarang ni memang panas gila. Korang tengok lah cuaca atas laut. Aku boleh simpan tenaga disebabkan benda ni dia boleh tahan air batu. Air panas confirm, tapi air batu lebih baik. Dan yang bestnya bila atas kayak ni, kalau benda ni lah orang kata terjatuh dalam laut, timbul guys, timbul. Okay guys, kau tengok aku buang botol air atik tu. Still alhamdulillah dia timbul. Jadi aku boleh ambil je balik. Padu baik. Tak ada masalah. Air masin tak masuk dan dalam ni ada air. Memang air tak keluar guys. So aku tak ada masalah untuk takut kalau dia nak terbalik ke dia nak apa. Aku boleh buang je botol air ni dalam air. Memang padu lah. Alhamdulillah. Thank you Boyard sebab keluarkan produk yang memang berkualiti lah. Panggil flask ke botol ke aku tak tahu lah nak kata. Biasa orang kampung kan. Okay, dia akan duduk situ dan aku akan mancing dengan selesa. Credit for. If you have something that's going on in your life right now that's challenging.